Ya, pemirsa, perang terhadap bandar narkoba terus digencarkan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Barat. Kali ini subdit narkoba Polsek Kalideres menangkap dua orang bandar narkoba jenis ekstasi Senin malam tadi. Nah, dari hasil penangkapan, petugas mendapatkan ribuan pil ekstasi berhasil disita dari tangan kedua pelaku. ZZ dan AS, dua bandar narkoba jenis ekstasi, hanya bisa menunduk malu saat digiring petugas subdit narkoba Polres Kalideres Jakarta Barat ke dalam mobil petugas. Keduanya ditangkap di tempat kosnya di kawasan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, Senin malam tadi. Dari tangan keduanya, petugas berhasil mendapatkan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink yang jumlahnya mencapai ribuan butir. Narkoba. Pelaku narkoba. Ada berapa? Lumayan banyak, ribuan. Oh, jumlah BB-nya kurang lebih ribuan ya? Ya. Kalau TSK-nya ada berapa? TSK ada dua orang. Dua orang ya? Nah. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku saat ini diperiksa secara intensif untuk mencari tahu bandar besar yang menyuplai barang haram tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews, melaporkan.